Pernah di sana ya ada pataran Daud ya, orang Jawa. Belum punya, belum punya anak ya, belum punya istri. Ya, emang di kamar ketiga satu atau memang saya tuh kan ya, ini mereka tuh bukan ya, buat ini memang nih, sini nih sakit kayaknya, angin kayaknya nih ya, mana saya macam gini Daud. Udah bang, ih memang tangannya kok panas sih katanya. Gak mau dia keringetan ya. Cepat-cepat gini lagi, gini pecat gini lagi. Wah, ini memang tangannya panas sih katanya bang. Tapi keringetan langsung dia. Ah, iya, bener angin nih, bang, nih. Saya keluar nih, angin nih, keringet keluar nih. Meninggal ya. Ini kan bangun juga. Wah, pecat-pecat gini mau memang. Memang tangannya kok panas katanya. Mana-mana keringetan deh, wah, masih. Kalau ilmu sih. Kalau itu di hari puasa ada pasien rumah itu ponakan ya. Bang, orang tembak aja ya, habis buka ya, bagi katanya bawahnya nanti muntah. Bang, muntah pak? Ya muntah itu, bagi itu katanya bilang 7 keliling katanya saudaranya. Pasti banyak angin ya itu dari kepala. Muntah saya. Bener habis bagi ke rumah. Soalnya ke rumah dia tuh ya. Bener dia nungguin aja ya. Udah, cuman dia udah berangkat haji dia, dia berangkat umroh. Haji Tisna. Dia mau ke Kebayoran, dia usahanya ke Kebayoran. Cepet kadang kok goyang-goyang nih pak nih. Malah ponakannya bilangin, coba ke situ lo, emang iman. Bukannya dong, mati itu diem aja. Anak-anak ini aja, yang anak kecil, yang di biasa diurut ini, kalau meriah nggak mau, dibawa ke dokter. Iya tuh tetangga yang gitu. Kalau mau apa, bapak emang, mau bapak emang ya, urutin. Iya, ke dokter jadinya. Iya dokter ngalah aku sekarang, di sono. Iya, sebenarnya. Lagi itu mau puasa, umur bayi, sembuh perutnya. Udah 2 kali pak, ini ke dokter katanya. Adeknya yang bilangin. Adeknya kan juga anaknya pernah gitu juga. Bapak emang lo katanya. Bener kita mau dipanggil dia. Sekarang itu. Kayaknya dia habis maghrib itu. Iya, dikirain bapaknya yang diurut tuh langsung muntah. Ini anak kecil. Iya, anak kecil kan belum bisa jalan. Boom, anginnya banyak. Perutnya keras. Keras. Muntah mulu pak, nanti nyusu botol. Muntah mulu pak, katanya. Wah, ini mah. Benar dalam pari urut ini bagian ininya. Buang, tuh. Ya anak kecil belum bisa jalan anginnya. Kayak anak aja yang mau ke sekolot. Di bawah itu mah, di bawah ini mulu, di bawahnya. Halo, jangan. Bener perutnya keras. Dia udah 2 kali ke dokter nih pak, yang ada perubahan. Cuma itu, cucunya. Ya anginnya mesti dibuang. Dibuang ke sekolot ya. Nggak dibuang lah anginnya. Cuma kata Allah semua kalau habis dulu ini enteng. Karena yang bikin berat, terus yang bikin orang kurang semangat, angin. Kalau angin duduk apa itu? Ngantuk mulu juga pengaruh tuh angin ya? Iya bolehnya ngantuk mulu. Ini, tapi gak bisa tidur. Ngantuk tapi gak mau tidur. Mata berair mulu itu angin. Itu istri saya begini. Duduk, mata gitu. Duduk itu. Iya, angin juga itu. Kalau saya pernah ngalamin sih ya. Hei! Hei!